Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Ibu peserta PPG yang sudah masuk di review perangkat pembelajaran. Kali ini kita coba buatin contoh benar-benar dari nol, membuat akun Zoom sampai dengan praktek. Seperti itu nih, sampai dengan praktek. Oke. Yang pertama kita langsung saja bikin akun Zoom. Kita masuk di sini. Kalau nggak hafal, berarti di sini kita ketik google.com. Begini, kemudian kita tulis di sini Zoom. Nah, begitu. Nanti langsung ini boleh diizinkan, boleh nggak juga boleh. Kita langsung ini video ya, video. Kita sign up, daftar sign up begitu. Kita isikan tanggal lahir, misalnya Januari tanggal 1 tahun berapa ya? Misalnya tanggal 1 tahun 90 ya. Atau tahun 90. 76. Itu kemudian kita continue. Nah, kita sign up-nya lewat ini aja. Lewat Google itu sebenarnya bisa sih. Bisa. Berarti kita emailnya. Kita langsung emailnya ya. Coba hafal ya emailnya ya. Kebetulan ini mau bikin emailnya adalah nah ini emailnya, kemudian kita pilih sign up. Nah ternyata sudah dikirim untuk link kita gitu. Jadi kita ke Gmailnya, kita masuk ke Gmailnya. Benarkah sudah ada kiriman ini? We send an email to ini menggunakan Zoom. Kita lihat ternyata betul nih ya, sudah ada kotak masuk. Kemudian dari sini langsung kita masuk di sini set gitu untuk mengaktivasi. Nah, kita pilih enggak di sekolah mungkin ya. Kita no atau boleh kalau yang punyanya sekolah yes, kalau enggak ya no aja gitu. Saya pilih di yes ya. Pilih nah itu seperti ini kalau sekolah ya. Kalau enggak kita back lagi yang tadi itu, kita sebagai pribadi berarti kita pilih no atau continue. Nah, kita pilih nama kita dimasukin termasuk ngisi passwordnya ya. Misalnya ini. Ini. Mohon maaf agak ini ada suaranya macam-macam. Nah, ini passwordnya kan banyak ya, ini rahasia ya. Ini untuk ini. Kita ketikkan begini sehingga langsung continue. Gitu. Klik. Ini udah ya. Tinggal nunggu sinyal sih. Jadi ini kan udah diisi semua. Ya, nama, kemudian ini, kemudian ini, coba ya. Kalau enggak berarti mungkin tadi passwordnya kurang bagus, bisa kita coba password yang lain ya. Kita coba, kalau udah diganti. Kita lihat, oh ini ada ini, maaf astagfirullah. Jadi
Kalau nggak jadi-jadi, ini harus ada salah satunya yang huruf kapital, coba ya. Maaf. Jadi harus memenuhi syarat ini semuanya. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Lupa. Jadi kalau nanti nggak masih ada merah-merahnya nggak berhasil. Jadi harus bikin ininya gitu. Kemudian continue. Nah, seperti itu. Nah, misalnya langsung kita ini ya. Kita save gitu. Terus sudah selesai deh. Kita sudah punya akun. Ya, kita sudah punya akun. Nah, sekarang akun tadi kita ini sudah masuk ya di akun ya. Kita akan ini membuat sebuah pembelajaran buat anak-anak. Jadi saya sudah nyiapin PowerPoint-nya ya. Nah, anak-anak sudah ada grup WA misalnya. Kita belah di sini ada grup WA-nya. Jadi kita sudah ya, kita akan membuat ini pertemuan dengan anak-anak. Nah, ini boleh. Kita buat pertemuan yang nanti undangannya itu kita undangkan di WA sehingga nanti mereka tinggal ngeklik aja. Ngeklik tulisan biru begitu, terus berhasil begitu. Ini WA-nya belum belum masuk ya. Kita lihat. Kita coba bentar. Pokoknya coba saya coba masuk lagi. Coba bentar. Kita lihat. Oke, saya masuk lagi bentar. Nah, ini udah aktif. Ya, saya udah aktif lagi. WA-nya sudah. Sehingga saya tinggal bikin pertemuan. Pertemuan hari ini, misalnya. Ini pertemuan hari ini. Tanggal berapa ini? 2 Oktober. Misalnya. Langsung aja kita pilih jamnya. Kita pilih jam 10.45 ya. Kita pilih ada nggak ya? 10.45. 10.45. Oke. Pagi. Waktunya udah jangan lama-lama, tidak baik kalau terlalu lama-lama online. Kita pilih 40 menit ya maksimal ya kalau Zoom gratis ya. Kita begini, kemudian pastikan gunakan waktu Jakarta. Jakarta kalau nggak ada Jakarta ya terpaksa nanti Thailand biasanya sama. Seperti ini mana ya Jakarta ya? Udah ketemu belum? Amsterdam, Tripoli. Wow, belum, belum. Baru sampai Kuwait. Oke, mana-mana? India. Nah, biasanya Bangkok atau Jakarta itu sama sih. Jadi kita pilih Jakarta waktunya, jangan lupa. Kemudian sudah. Ini kayak didiamin aja, kemudian di save gitu. Oke. Kemudian dari sini sudah ya. Kita sudah punya, kemudian kita tinggal perlu undangan ya, undangan bentar. Time zone.
tadi jadwalnya udah astagfirullah, ini salah ini. Sekarang tanggal 2 jadi salah-salah. Tadi kelewatan ya. Hari ini tanggal, oke. Kita ulangi ya. Tadi salah, saya enggak memperhatikan tanggalnya. Pertemuan hari ini, pertemuan 2 Oktober. Nah, tanggalnya ini jangan sampai salah kayak saya ya. Ini harus diganti di tanggal hari ini, hari Jumat. Jamnya 10.45. Oke. Pagi. Kemudian waktunya 0 jam 30 menit aja. Oke. Kemudian waktunya adalah Jakarta. Wow, Jakarta tadi di mana ya? Jakarta. Nah, ini dia Jakarta. Kemudian kita pilih di sini di save. Nah, nanti akan war-war begitu. Nah, kita tinggal copy undangannya ini, copy undangannya ini. Copy meeting invitation gitu. Kemudian kita close, kita kirim ke yang kita undang pesertanya. Misalnya saya mengundang bapak saya untuk ikut kuliah ya. Jadi mohon maaf ya agak berisik ya. Jadi kita ini nanti bapak akan tinggal mencet yang biru ini untuk nanti bergabung di meeting saya gitu. Nah, seperti itu proses sampai dengan bisa mengundang ya. Setelah itu kita akan membuat segera memulai, nanti langsung bisa di start this meeting ini kalau sudah mau memulai. Kita tunggu dulu, ini anggaplah sudah jam 10.45, kita akan memulai start this meeting. Nah, kita kebetulan saya sudah install lebih dulu Zoom di laptop, jadi saya gunakan Zoom-nya. Nanti kalau belum nanti ada di sini, tinggal download and run Zoom. Tapi kalau sudah terinstall langsung launch meeting. Tapi kalau belum, yang ini aja, yang ini diklik, kemudian open Zoom. Nah, ini sudah masuk di Zoom-nya. Nih. Nah, ini kekuatan sinyal akan sangat berpengaruh. Dan kita pilih komputer audio. Audionya nanti kita pilih aja nih. Ada ini kalau nggak salah ya, tesnya. Nah, speakernya kita ini aja pakai yang oke. Oke. Kemudian kita pilih yes, finish. Kemudian videonya kita lihat, kita pilih ini ya. Saya kan ada dua kamera, jadi saya pilih yang C922 Pro supaya jelas begitu. Kemudian inilah tampilannya, nanti akan seperti ini di Zoom ya. Tinggal kita gunakan ini yang tadi ya, ingat ya, komputer audionya itu bisa, sudah bisa dengar. Yes, finish ya, tadi sudah bisa. Kemudian videonya kita gunakan ini ya toh. Kemudian kita start itu. Bentar ya.